Pucok. Iya, Bang. Kami tidak pandang bulu. Apapun dia, siapapun dia, untuk masuk menjadi anggota kami. Yang sedang kami pikirkan, seandainya suatu saat kamu mengejar seorang penjahat, bagaimana? Kamu sanggup mengejarnya? Nggak usah khawatir itu, Bang. Aku kan punya ilmu lompat jauh. Ulu-ulu, Kang. Bohong atuh itu. Mana percaya orang-orang mah? Kalau nggak percaya, entar kita buktikan, Bang. Bagaimana? Waktu kita pertama kali menerima Asep, awalnya kita juga ragukan, Bang. Tapi nyatanya dia bisa membantu urusan kita. Yang penting kan niatnya, Bang. Bang, sepertinya tekadnya sudah bulat untuk masuk anggota Sri Kandi. Semua setuju. Oke, Cok. Kamu kami terima. Asik, diterima, Bang. Yes. Bisa siang, bisa malam, orang jahat liaran. Dari teri sampai kakap juga yang pakai otak. Kecil bawa buku penghapus sama pensil, udah gede bawa pistol, senapan dan granat. Teror, emang enak kalau diteror. Mampus, lama-lama kita yang mampus. Tuan penjahat, apa maumu? Kau tega-teganya nyakitin kita. Iblis banyak setan, tapi ngakunya orang. Di jalanan, di kantoran, atau di perumahan. Nipu, dari lahir pangkatnya nipu. Hasut, biar kita pada menempuh. Get up! Sekali, Mas. Sakitnya gak bakal lama kok. Gimana gak akan lama? Sekarang udah sakit begini. Iya, tapi gak usah sabar, saya. Iya, aku ngerti. Iya, buka matanya, lihat di perut. Terus, Bu. Bukan, Bu. Terus. Sekali lagi, Bu, sekali lagi. Terus, terus. Iya, sekali lagi, Bu. Ayo. Lihat di perut, mukanya. Terus, terus, terus. Ayo, Bu. Sekali lagi, Bu. Bayi saja tidak becus. Bisanya kalian apa sih? Makan, tidur, minum, rokok. Kalian tidak berguna. Sekarang kalian saya hukum.
tahu sendiri kan apa hukumannya buat kalian. Bos, saya mohon hukumannya denang itu ya bos ya. Ya, lakukan saja. Yang biasa. Sempul. Udah, kok marah-marah sih? Nanti kamu cepet tua loh. Lagian juga ngapain sih marah mereka? Bikin stres kamu aja. Eh, kamu punya jalan keluarnya nggak? Soalnya permintaan bayi dari luar negeri ini sangat banyak sekali. Apa ya? Ah, aku punya kenalan temen yang waktu dulu sekelas dengan aku waktu SMP. Namanya Laras. Setauku dia sekarang bekerja sebagai suster yang merawat banyak bayi di salah satu rumah sakit. Dia janda loh dan ekonominya kembang kempis. Kita bisa manfaatin dia. Gimana? Aku bisa membaca perkiraan kamu. Kamu benar pintar, sayang. Coba kamu kenalkan aku sama suster Laras itu. Beres, kalau mengenai hal itu gampang. Kasihan tuh muter-muter, pusing lo nanti. Biarin, biar dia kapok. Aduh, kasihan ya. Masih kecil udah kena penyakit tipes. Emang sih kayaknya dari hari ke hari panasnya tambah tinggi aja, Sin. Apa gajimu cukup? Maksudku, untuk mengobati penyakit ini kan cukup besar biayanya. Apalagi, kerjaan kamu kan cuma sebagai suster. Aduh, namanya juga hanya seorang suster. Berapa sih gajinya? Mana cukup, coba aja kamu pikir. Gimana kalau aku tawarin pekerjaan sama kamu? Ya, yang jelas kondisinya bisa lebih baik. Dan upahnya juga lebih besar daripada pekerjaan kamu sekarang ini. Ya. Kamu serius? Ya. Tapi kerjaan apaan, Cindy? Kalau kamu mau, aku bisa ceritain semuanya. Tapi sebaiknya jangan di sini. Gimana kalau kita ngobrol di depan? Beneran nih? Aku serius. Tunggu sebentar ya, sayangnya. Pekerjaannya gampang aja kok. Cuma apa? Cuma mengambil bayi. Mengambil bayi? Ya, mengambil bayi gimana sih? Aku kasih tahu ya. Cuma mengambil bayi. Mencuri bayi. Astagfirullah. Kamu tuh gila apa ya? Cindy, biarpun saya sengsara begini, saya nggak mau melakukan pekerjaan setan seperti itu. Iya, tapi tenanglah dulu, Ras. Aku kan cuma kasih tahu aja. Pokoknya saya nggak mau. Ibu! Iya, sayang. Sebentar, sayang. Sebentar ya. Iya, Andi. Kenapa, nak? Hah? Ya ampun. Badan aku panas banget. Panas lagi. Gimana kalau dibawa ke rumah sakit? Kebetulan aku bawa mobil kok. Siapa? Ayo cepet. Bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan bos, mobil kita mau dicuri orang bos. Pegang non, bentar non. Wah gila nih orang. Berani bener nih. Ada paling mobil tuh. Lo kok udah dimarahin dipukulin sih? Ya. Eh. Nanti yang lari.
Ayo bos, buruan lah. Yuk kita lihat. Aduh, makin cakep. La 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 la. Anaknya cakep, Bu. Terima kasih. Ibunya juga cakep. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bapaknya di mana, Bu? Lagi di kantor. Anak keberapa, Bu? Anak pertama. Pak, mie tiga, Pak. Kok perempuan-perempuan makannya banyak? Emang aku nggak dianggap? Maaf, maaf. Saya kira berdua. Ya, ya, tiga ya. Nit, ngapain tuh dua preman deketin ibu-ibu sama bayinya? Ngapain ya? Jangan-jangan ada niat jahat, Mbak. Pantesan, ibunya juga masih cantik. Mau ah, nunggu jandanya. Jangan kurang ajar. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Bayinya dibawa kabur. Waduh. Ada apa ini? Serahkan bayi itu. Cepat, Bu. Kuren cebur. Belum manis sih. Mati deh. Ya Allah, mati deh. Untung aja aku. Aduh, enggak apa-apa kan? Iya kayaknya. Aduh. Ya, bantuin, Mbak. Aduh, kasihan dia. Ya Allah. Ibunya lucu begini lagi. Iya, makanya, Mbak. Aduh, enggak apa-apa kan? Yuk kita panggil ke ibunya yuk. Enggak, ayolah. Untung itu bayi bisa gua tangkap. Kalau enggak, jadi kornet kali itu bayi. Anakku. Ini Bu, bayinya sudah kita dapatkan. Makanya kalau bawa bayi hati-hati, Bu. Kalau bayi seperti saya, penculik takut, Bu. Ajuan. Hei, kamu bangun. Bangun. Hei, kamu juga bangun. Udah cepat. Ayo bawa dia. Kamu lagi. Halo, sore Ibu. Sore, Suster. Oh, bobo ya. Aduh, sayang. Bobo terus dari tadi. Gimana Sus keadaan anaknya? Apa udah sembuhan? Alhamdulillah, kata dokter Indra sih udah mendingan. Syukurlah. Cuman ya, untuk mencapai taraf penyembuhan total masih harus dibeli beberapa obat lagi. Cuman ya, Ibu tahu sendiri kan harga obat sekarang tuh mahal-mahal banget. Kalau mengenai itu sih saya juga mengerti, Sus. Bayangin aja, untuk melahirkan, saya mesti mengeluarkan uang yang begitu banyak. Ibu, saya permisi dulu, Bu, ya. Iya, makasih, Suster, ya. Apa aku tega nyulik bayi itu? Bagaimana, Bos? Berhasil, kan? Selamat.
Kalian telah menjalankan tugas ini dengan baik. Sekarang tugas kalian adalah merawat ketiga bayi ini sampai pembelinya datang dari luar negeri. Bagaimana sih bos? Masa kita disuruh merawat bayi? Kerjakan saja atau kalian akan kena PHK. Sebagai laki-laki harus bisa merangkap sebagai ibu rumah tangga untuk merawat ketiga bayi ini dengan baik. Sana, cepat. Baik bos. Dengan baik. Mengenai Laras, aku ingin secepatnya ketemu dengan dia. Karena Laras itu sebagai perawat dan dia juga bekerja di rumah sakit ini. Itu tempat gudangnya bayi dan juga sekaligus tempat orang sakit, bukan? Iya sayang, aku pasti kok ngenalin kamu sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Masuk. Kamu datang ke sini mau apa lagi? Aku cuma ingin tahu keadaan anakmu. Kamu tuh mendingan enggak usah bohong sama saya, deh. Ya. Saya tahu kamu datang ke sini mau menawarkan pekerjaan itu sama saya kan? Terus terang saja. Iya. Bagaimana? Kamu ikut? Saya mau ketemu sama bos kamu dulu. Oke. Kalau mengenai hal itu, gampang aja. Aku akan mengantarmu. Oke. Ayo. Ayolah. Oke. Nah, cepet lah. Sorry ya, aku harus nutupin mata kamu dengan ini. Soalnya aku tidak mau kamu tahu rumahku dan juga bosku. Udah, jangan banyak basa-basi deh. Yang penting jalanin aja. Aku mau cepet-cepet dapat uang. Bos, kayak teroris aja lagi nyulik orang, pakai ditutup mata segala. Udah, jangan banyak omong, jalan aja terus. Apa aku sedemikian berbahayanya kah sehingga kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Ini yang namanya Laras. Aku banyak dengar tentang kamu dari Cindy. Sama. Aku juga begitu banyak mendengar tentang Anda dan juga bisnis Anda dari Cindy. Berarti Anda sudah tahu apa yang mesti Anda lakukan. Berapa Anda berani bayar? Up to you. Berapa yang Anda minta? 5 juta untuk satu orang bayi. Oke, bos. Oke, aku setuju. Itu masalah kecil. Lakukan tugasmu, secepatnya kamu akan terima uang honor. Kapan kau dapatkan hasilnya? Secepatnya. Aduh, jangan keras-keras dong, sakit. Iya deh, bos. Baik, akan saya tunggu.
kemudian seterusnya dan seterusnya. Lu nggak percaya? Ya udah, gue mau istirahat dulu. Sebaiknya kalian istirahat aja dulu sebelum bayi ini rewel, daripada nanti nyusahin kita. Ya, istirahat aja dulu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau enggak bobo digigit kebo. Nina Bobo. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh Cindy, kamu bikin orang kaget aja, ampun deh. Sorry, aku cuma mau melihat bayinya. Saya cuma dapat satu bayi, sekarang dia udah ada di dalam. Oke, aku bisa melihatnya? Ya, masuk deh. Ini baik. Kamu curi dari mana? Dari rumah sakit tempat saya bekerja. Oh ya? Berarti kamu kenal dong sama ibunya? Ya. Tapi saya yakin semuanya berjalan baik-baik aja dan tidak ada satu orang pun yang ngeliat saya. Apa kamu benar-benar yakin? Percaya sama saya nggak mungkin bohong, Cindy. Bukan, maksudku bukan begitu. Tapi kalau sampai kamu ada masalah, terus kamu tertangkap, nah, aku dan bosku juga ikut tertangkap dong. Jadi, kita saling menjaga rahasia ini dengan baik-baik. Kamu ngerti kan? Saya ngerti. Baguslah. Oke, kita bawa bayi ini sekarang ya. Kenapa buru-buru? Kenapa emangnya? Kamu masih ingin bersama bayi ini? Ya enggak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan uang secepatnya buat berobat Andi. Makanya, aku kan tadi udah bilang kamu harus ikut sama aku nemuin bosku. Ya? Ya deh. Anakmu udah tidur? Udah. Tapi bagaimana kalau dia terbangun dan kamu gak ada di sisinya? Andi gak mungkin terbangun tengah malam. Oke. Ya udah. Kita berangkat sekarang. Saya ambil dulu bayinya ya.
Saya nggak habis pikir, bagaimana rumah sakit sebesar ini bisa kecolongan seorang bayi? Dan gilanya, bayi itu bayi saya, dokter. Saya tidak tahu pasti penyebabnya apa, sehingga terjadi hal yang memalukan seperti ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Rumah sakit ini harus bertanggung jawab atas kehilangan bayi saya. Kalau tidak, saya akan menuntut rumah sakit ini ke meja pengadilan. Kami pasti akan bertanggung jawab atas masalah semua ini. Sekarang tenanglah, kami akan berusaha. Ya, halo. Ya, tunggu sebentar ya. Di call balik, oke? Apa yang harus saya katakan pada istri saya? Ya Tuhan, kenapa bisa jadi begini? Tenanglah, kami akan berusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu? Baik. Maaf, aku baru bisa menemuimu sekarang. Bagaimana bayimu? Sehat? Alhamdulillah, bayiku sehat-sehat saja. Oh ya, kenalkan, ini Ucok, dia informan kita. Kecil-kecil gini dia lincah loh kayak bola bekel. Iya tante. Siap tante. Lalu, mana bayinya? Aku mau lihat dong. Itulah masalahnya, aku juga tidak tahu. Kenapa sampai siang ini, aku tidak diizinkan untuk melihat bayiku. Lihat aja aku tante, gak kalah lucu sama anak tante kan? Lucu-lucu kamu juga ngeras. Ya ngerasnya kan sama kamu juga. Kok aneh, pasti ada masalah. Biar aku selidiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Net. Hai Bang. Apa kabar kamu? Baik. Hai. Enak. Tumben, kamu baru nengok Vira sekarang? Maafkan aku Bang, minggu-minggu ini aku sibuk sekali. Kenapa kamu Bang? Ada apa Mas? Ada sesuatu yang terjadi dengan bayi kita? Ada apa? Bang, katakan Mas. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Katakan Mas. Bayi kita dicuri orang. Hah? Dicuri orang? Bagaimana mungkin itu terjadi Mas? Kamu tenang dulu, sabar. Gak mungkin, itu gak mungkin terjadi. Sabtu pagi bikin janji. Nanti malam kita mojok di sofa. Sep, kenapa tuh? Kamu kesurupan ya, Sep? Sep, kenapa Sep? Lep, kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit. Dia kayak kesurupan deh. Tapi kalau kesurupan kayak gini, biasanya dibawa ke Mbak Dukun. Baca sendiri aja tuh, Neng. Ini bukan berita lucu, tapi berita tragis. Kok kamu malah ketawain sih? Bayangan saja tuh, Neng. Apa perabotan di bumi ini teh sudah pada habis. Sampai-sampai bayi pun diperjualbelikan. Kenapa juga Asep dan Ucok nggak diperjualbelikan? Gini-gini teh, Asep dan Ucok bayi antik dan canggih. Kalian itu termasuk kategori bayi tua. Cocoknya tuh dijual di Afghanistan buat rudal gendut-gendut kayak gini nih. Perampokan. Tolong, saya dirampok, tolong.
Lain kali hati-hati, Bu. Makasih banyak ya. Lihat dulu, Bu. Barangkali ada yang hilang. Nggak ada. Makasih banyak, Mbak, ya. Ya. Ibu, saya tengah. Makasih, Pak. Kok ditangkap polisi? Kita lihat, Bang. Bawa siapa, Pak? Ada apa nih, Pak? Ibu ini dibawa kami sebagai pelaku penculik bayi, Pak. Kita bawa. Silakan. Jangan tangkap saya, dong, Pak. Kasus yang sama. Yuk. Pak Budi. Mana lo? Ayo ikut saya. Ya. Namanya siapa, Mbak? Suara nanti malam. Umur? Nanti malam. 27 tahun. Nanti. Alamat? Ya. Jalan Manggis 2 nomor 23. Pak Budi. Mbak kerja di mana? Saya kerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Saya sampaikan. Terus kenapa Mbak mau melakukan pencurian bayi? Terpaksa, Pak. Anak saya sakit dan saya perlu biaya untuk berobat anak saya. Jadi mau gak mau saya harus melakukannya. Pas kebetulan teman sekolah saya dulu datang dan dia menawarkan saya untuk menculik bayi di tempat saya bekerja, Pak. Kali ini kasus yang akan kita tangani adalah kasus pencurian bayi. Dan tentunya kalian tahu kan, kasus ini sedang ngetren di masyarakat. Aku juga pernah berkelahi melawan orang preman yang mau mencuri bayi di taman. Memang belakangan ini sering terjadi peristiwa pencurian bayi di taman-taman. Dan pada saat sore hari, mereka melakukan aksinya. Saudaraku Vira juga kehilangan bayinya di rumah sakit. Tersangkanya adalah Laras, suster rumah sakit itu juga. Laras sudah kita temukan, tapi dia tidak berani memberikan kesaksian pada polisi. Oke. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalian punya ide? Kang, Neng, Asep teh punya ide jitu. Ayo ngomong. Nih. Ucap bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bayi ini aman kan? Bangsa baru. Ucap bobo. Wah, ibunya cantik sekali. Makasih. Anaknya pasti cakep deh. Makasih, Mas. Wah, montok ya? Iya, habisnya minum susunya banyak. Oh iya. Boleh lihat? Boleh, silakan. Ih, lucu ya. Asain lo. Bang. Puas gue, puas kalau begini. Hei, sampaikan ke bosmu.
Misi kami memberantas penculikan bayi. Mbak, mau pipis. Loh, Cok, kamu kan udah pakai Pampers. Oh iya, ya lupa. Halo, iya bang, mereka sudah tiba di sini. Siap bang. Kayak ayam kampung, senyummu lebar kalau lihat cowok berkumis, tatamu jantan yang pakai kumis. Padahal aku udah nyoba semua obat, ya pakai salep, vitamin. Kami tertangkap basah, bos. Beli siapa? Halo. Oh, akan bayar kalian cukup dan pertanggungjawabkan perbuatan kalian di pengadilan. Jangan mimpi kalian. Ada apa itu? Ini kamu nakal ya. Aduh, Ike mau diperkosa. Neng, mati. Gimana dong, Neng? Meng, hebat euy. Hebat. Jungkir balik. Aku matuh, mati. Ah, bohongan tuh. Aduh, bohongan. Tunggu nek, pasti tunggu nek. Ya. Ayo bangun. Eluh, malang ledek. Bangun. Rasakan akibat perbuatan kalian. Ayo ikut. Aduh, Iki mau dibawa kemana, Bo? Kamu ikut. Iya, kamu. Punten, Jang. Punten juga. Olo, meni gelis. Neng, tunggu, Neng. Ketinggalan. Udah, kamu sabar. Dimana, Becky sama Mas? Kenapa sampai sekarang belum juga ditemukan? Iya, mereka juga lagi bantu kita untuk nyari. Sabar ya. Kak, Bang, kalian gak usah khawatir. Bayinya sudah ditemukan. Iya, Neng. Gimana bayiku? Gimana sih, Neng? Ini maksud kamu. Kalian gak usah cemas. Benar kok, bayinya sudah ditemukan. Sebentar ya. Sus? Yang benar kamu, Neng. Kamu periksa dulu, benar gak ini bayi kita? Saya yakin, ini memang bayi kita. Benar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya, Nit. Kamu telah membantu kami. Suster, terima kasih, suster. Nit. Assalamualaikum, ibu-ibu. Saya Teh Asep, informannya Sri Kandi. Perhatian buat ibu-ibu juga, agar menjaga anaknya masing-masing, ya. Sekarang ini teh banyak pencuri bayi yang merajalela, begitu. Ya, hati-hati bu, ya. Kecuali bayi seperti aku bu, ya, ya. Hati-hati bu, ya. Bayi seperti kamu teh, madeng mau. Kamu teh seperti dinosaurus. Daripada kamu, bayi gorila.
Dinosaurus? Gorila. Dinosaurus? Gorila. Jadi mau apa? Ayo, mau berantem. Berantem deh mereka. Tinggian mana? Ya memang tinggian kamu sih. Jadi mau apa? Makin seru tuh. Dan bosku tertangkap juga. Pasti ada masalah di pasti ada. Alamat di. Bacaan. Basre, baca. Udah. Ngapain sih marah-marah? Aku cuma mau ini. Sorry. Itu masalah kecil. Kerjakan tugas. Aduh. Andi mau bikin mama sedih ya? Ibu. Bisa siang, bisa malam, orang jahat liaran. Dari tadi sampai kakap, juga yang pakai otak. Maling, kali maling kata sepaling. Kalau masih saudara apa maling. Waktu kecil bawa buku, penghapus sama pensil. Udah gede bawa pistol, senapan dan gerana. Banyak setan tapi ngakunya orang. Di jalanan, di kantoran, atau di perumahan.